for cater for your wedding, party, anniversary, or special event? If so, you've come to the right place. We're proud to be the premier local catering company, and we pride ourselves in providing amazing food and drinks for your special event. No matter what type of fare you want prepared for your occasion, we can do almost anything. Our chefs have years of experience preparing all types of food from all types of food. Ivan Gunawan gandeng Putri Aryani jadi model fashion show. Jadi model fashion show, kecantikan Putri Aryani banjir pujian, beda banget. Penampilan Putri Aryani memang tak pernah luput dari sorotan. Ada saja momen yang membuat perhatian netizen tertuju pada gaya dan penampilan Putri Aryani tersebut. Salah satunya penampilan Putri Aryani saat jadi model fashion show baru-baru ini. Putri Aryani dipercaya Ivan Gunawan untuk menjadi model dalam fashion show koleksi baju terbarunya. Putri Aryani seolah membayar tuntas kepercayaan tersebut. Putri Aryani tampak berjalan mantap di atas catwalk, anggun dan mempesona. Tatapan matanya juga terlihat teduh dan nyaris tak terlihat jika dirinya sedang nelangsa di dalam tubuhnya. Aksi Putri Aryani itu kemudian diunggah ulang oleh akun @sumberarah. Ada netizen yang memberikan komentar positif dan negatif dalam unggahan itu. Tanpa makeup dia beda banget, mukanya sayu. Beda kalau makeup apalagi kalau lagi senyum, tutur netizen. Masya Allah, cantiknya Putri Aryani, ujar netizen lain. Pas nyanyi keren banget, pas jadi model anggun banget, pas foto cantik banget. Pas ngomong ngeyek-ngeyek putri-putri-putri, ampun da'aah, tambah lainnya. Tak hanya itu, Putri Aryani tampil menjadi model catwalk dalam acara fashion show SAS Design di sebuah hotel di Jakarta Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Saat ia tampil bersama 8 wanita lainnya sebagai model catwalk seperti Syahrini hingga Dinda Hau. Selain itu, diketahui bahwa Ivan Gunawan yang menonton dirinya tampil di atas catwalk terlihat menangis terharu. Fashion show, senang banget turut terlibat dalam acara yang keren dari SAS. Suatu kebanggaan bisa bersanding dengan 8 wanita cantik, kata Putri Aryani ditemui di STR Mini Soccer, Ampera, Jakarta Selatan. Menurut Putri Aryani, fashion show sudah tak asing baginya. Oleh sebab itu ia tak canggung berjalan di atas catwalk. Karena sudah basicnya model jadi nggak canggung minimal punya bekal, ujarnya. Tak hanya itu, setelah menjadi juara 4 pada ajang America's Got Talent, AGT, 2023, Putri Aryani rupanya sudah kembali ke Indonesia. Putri Aryani pun tidak kecewa dengan pencapaian yang ia dapatkan mengikuti AGT 2023. Justru ia akan terus berkarya di dunia musik Indonesia. Setelah AGT 2023, Putri kedepannya akan tetap berkarya, kata Putri Aryani dalam kanal YouTube, dikutip Tribunnews.com Network, Selasa, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Putri menegaskan dalam waktu dekat akan merilis single terbaru. Sebagai nentu konsistensinya di industri musik Indonesia,
bahkan ke mancanegara. Putri ada rencana mau rilis single dalam waktu dekat. Lagu ini ciptaan Putri sendiri, ucap gadis berusia 17 tahun itu. Namun, Aryani Nisma Putri masih merahasiakan judulnya serta aransemen musik yang akan ia suguhkan dalam single terbarunya setelah mengikuti AGT 2023. Pelantun Loneliness itu ingin memberikan kejutan besar kepada masyarakat Indonesia, khususnya penggemarnya yang sudah lama menantikan karya selanjutnya dari Putri. Tungguin aja, pokoknya surprise. Putri akan bicara di YouTube Putri mendekati perilisan lagu baru ini, ungkapnya. Putri Aryani juga masih merahasiakan apakah akan ada kolaborasi dengan musisi luar Indonesia, usai dirinya mengikuti AGT 2023. Kalau kolaborasi belum tahu ya, doain aja akan ada kejutan lagi dari Putri, ujar Putri Aryani. Diberitakan sebelumnya, Putri Aryani viral di media sosial setelah potongan video di channel YouTube, menampilkan dirinya yang mengikuti ajang pencarian bakat AGT 2023. Kala itu, Putri Aryani berhasil mencuri perhatian dari juri AGT 2023, khususnya Simon Cowell yang dianggap begitu galak dan jutek terhadap peserta. Bahkan Putri Aryani mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell setelah menyanyikan lagu miliknya, Loneliness dan Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton John. Tak hanya itu, Putri Aryani mengakui Simon Cowell memberikan sejumlah petuah kepada dirinya setelah secara mengejutkan diumumkan sebagai juara 4 America's Got Talent, AGT, 2023. Simon Cowell seperti kebanyakan penonton AGT 2023 lainnya di Indonesia, kaget perempuan 17 tahun yang ia beri golden buzzer itu gagal menjadi juara atau setidaknya masuk 3 besar dari hasil voting AGT 2023. Kalau Simon bilang, terus berkarya jangan pernah berhenti berkarya tetap semangat, kata Putri mengingat pesan salah satu juri AGT 2023 itu selepas ia menjadi juara 4. Putri sendiri tampaknya akan segera mewujudkan pesan Simon Cowell tersebut. Ia mengatakan akan segera merilis single baru pada akhir Oktober tahun 2023. Meski tidak sekuat saat tampil di semifinal, aksi Putri di babak final pada Rabu, 27/9, sebenarnya masih mendapatkan apresiasi luar biasa baik dari penonton maupun juri. Namun pengumuman hasil voting dalam result show pada Kamis, 28/9, hanya menempatkan Putri sebagai juara keempat. Juara pertama AGT 2023 jatuh pada Adrian Stoica dan anjingnya, Hurricane. Juara dua kepada Ana de Guzman. Juara ketiga kepada Murmuration. Sementara juara lima ada The Ramadhani Brothers. Putri Aryani mengaku tak kecewa atas hasil voting AGT 2023 yang menyatakan dirinya sebagai juara 4. Bagi dia, hasil itu seperti lagu terbarunya yang populer di media sosial, Loneliness. Loneliness merupakan lagu yang ditulis dan dirilis Putri Aryani pada Mei tahun 2023. Lagu soal melepas sosok yang dicinta itu kemudian dibawa oleh Putri saat audisi America's Got Talent, AGT, 2023. Kalau Putri, alhamdulillah tetap bersyukur,
Tetap senang, tetap bangga karena buat putri ini awal baru bagi saya, ini perjalanan baru. Jadi, buat putri, tak perlu sedih, tak perlu kecewa, kata putri. Pokok